Abang, abang mana sendalnya nak? Di situ ha. Sudah masuk semua? Belum. Sendal abu masih di depan nenek. Dia nak mandi. Dibuang keluar. Untuk air. Untuk pintu pulang. Ada tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Mak, banyak, Mak. Baik, saudara sekalian. Sekarang hari hujan di Pekanbaru. Hari Ahad, tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 ya. Cantik kan ini. Tanggal 4 Juni. Itu kenapa belum ditutup? Om Ali belum. Kenapa bahasa itu enggak? Juni 2023, hari hujan singa tangan terasa dingin, hai dingin terasa dingin. Wih, ini ada cucu atuk. Belakang. Mau yang mana nih? Wuih, cantiknya. Gantungnya. Kak Ecang nih, kakak les. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Om Ali belum. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan membaca akan baca ayat Al-Qur'an Al-Karim. Oh, jadi kita makan dulu. Surat Ar-Rum ayat 21. Kita auri dulu. Kalau Allah taala firman Al-Qur'an Al-Karim, pakai aja lah ya. Min ayatina, di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah menciptakan manusia. Min azwajikum, agak basah. Menciptakan pasanganmu. Min azwajikum, dari istrimu, dari tubuh yang satu. Inna khalaqnakum wa min ayatihi, itu dia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min nafsin wahidin. Min nafsin wahidin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min nafsin wahidin. Allah menciptakan pasanganmu dari diri yang satu. Maksudnya diri yang satu itu jenis yang satu, yakni dari jenis manusia sendiri. Jadi manusia diciptakan dari jenis manusia sendiri, pasangannya. Karena sebelum itu ada riwayat dari orang Yahudi dalam kitab lamanya menyatakan istri Nabi Adam pertama itu bukan dari jenis manusia, tapi dari jenis jin. Kemudian ditegaskan dalam Al-Quran, min jinsin wahidin, dari jenis yang sama. Ya, ini yaitu Nabi Adam dan Hawa pasangannya. Nah, karena manusia diciptakan dari jenis yang sama, dari manusia juga, sehingga menimbulkan ketenangan. Litas kunu ilaiha, menimbulkan ketenangan kepadanya. Nah, dengan demikian tenanglah manusia seperti tenangnya Adam dan Hawa. Maka salah satu doa dari penasihat pengantin itu doanya, ya Allah, berikanlah ketenangan antara kedua mempelai ini seperti tenangnya Adam dan Hawa, seperti Yusuf dan Zulaikha, seperti Muhammad dan Khadijah, seperti Ibrahim dan Siti Sarah. Jadi jelas ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan, dengan kekuasaan Allah, seluruh makhluk dijadikannya berpasang-pasangan, termasuk manusia berpasangan-pasangan pula antara laki-laki dan wanita. Ayat yang lain secara umum dinyatakan Al-Hujurat ayat 13, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa
waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan kamu dari laki-laki dan wanita, berkembang biak menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, gunanya untuk saling memuliakan. Ta'aruf, lita'arafu, saling membantu. Tapi yang paling mulia di antara mereka adalah siapa yang lebih bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kebetulan ini pada hari Ahad ini kami akan pergi, memenuhi undangan pernikahan dari keluarga nenek moyang mana, dari tetangga. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah bagi alam lingkungan Pekanbaru, juga bagi pengantin yang akan kami temui dan kami memenuhi undangannya pada hari ini. Siapa namanya, ingat? Nama anaknya tak tahu, nama ibunya Bu Len ya? Namanya Bu Len, mudah-mudahan Bu Len ini dapatkan menantu yang baik dan keturunan yang baik sesuai dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari pasangan hidup kami, min azwajina wa zurriyatina, dan keturunan kami nanti, qurrata a'yunin, menjadikan bola mata kami, artinya penyejuk mata kami apabila kami memandangnya, dan jadilah kami kelak jadikan sebagai pemimpin yang bertakwa. Oh, hilang gambar si apa, Pak? Seperti hanya sebulan gambar Ustaz. Ah, demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, semoga Allah meridai kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.